Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan vlog saya. Pada vlog kali ini saya mau mengajak bosku untuk jalan-jalan di Brunei Darussalam ya, untuk melihat jembatan terpanjang di Asia Tenggara yang berada di Brunei Darussalam ini. Pada perjalanan kali ini saya melewati jalan Kota Batu ya, yang merupakan jalan penghubung dari pusatnya Bandar Brunei Darussalam untuk menuju ke jembatan Temburong ini ya bosku. Nah seperti biasa, sebelum lanjut ke vlog kali ini, buat bosku semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan mohon sekali dukungannya dari bosku semuanya dengan cara like, share, dan juga komen. Nah oke, langsung saja kita sama-sama melihat bagaimana jembatan yang terpanjang di Asia Tenggara ini bosku. Nah sekarang sudah memasuki jembatan Sultan Haji Umar Ali Saifuddin ya, yang menghubungkan antara Bandar Brunei Darussalam pergi ke pulau yang berada di ujungnya Brunei Darussalam, yaitu Pulau Temburong atau Kota Temburong. Ini adalah merupakan jembatan terpanjang di Asia Tenggara bosku. Wow, luar biasa sekali. Dan panjang dari jembatan ini mencapai 30 km ya, yang menghubungkan antara kota atau wilayah Mengkubau, sungai besar di daerah Brunei Muara, dengan kota atau berujung di Labu Estate di daerah Temburong ya. Sebelum adanya jembatan, bagi warga atau rakyat khususnya warga Temburong, bila mau ke pusatnya Bandar Brunei Darussalam harus memakai perahu atau skibot ya, dengan tambang sebesar 6-8 ringgit. Itu hanya untuk satu kali jalan ya, dengan jarak tempuh sekitar 1-1.5 jam bosku. Setelah dibangunnya jembatan ini dan diresmikan pada tanggal 17 Maret 2020, berarti jarak 1 tahun ya dari saya membuat video ini, barulah jarak tempuh dari Bandar Brunei pergi ke Pulau Temburong bisa menghemat waktu dalam 30-40 menit bosku. Tidak cukup dari situ saja bosku, jembatan ini juga menjadi ikon buat wisatawan untuk datang ke Brunei ya. Dari jembatan ini sangat lengkap bosku, bisa dilihat di antaranya rambu-rambu jalan ini yang di sekeliling jalan ini nampak terang. Tak kalah pentingnya, di sekeliling jalan ini bisa dilihat sama-sama terpampang CCTV ya.
bagaimana bosku, luar biasa bukan? Itulah detail dari jembatan yang berada di Brunei Darussalam ya, yaitu adalah jembatan Sultan Omar Ali Saifuddin yang berada di Brunei Darussalam. Dari sini eksplor tentang jembatan Temburong atau jembatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Cukup sekian dulu ya bosku ya. Next video disambung di eksplor atau video-video saya selanjutnya di seputaran wirawiri saya di Brunei Darussalam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.